gimana ya kira-kira kalau tanpa mereka gitu. Itu sih yang paling aku takutin. Iya, dan itu kayaknya juga ketakutan banyak orang ya, iya untuk sih kehilangan sesuatu yang berharga dalam, iya, hidupnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Terus kejar cita-citamu walaupun banyak suara negatif meragukanmu. Masih di The Mary Riana Show, Muda Berkarya, dan masih bersama Prilly Latuconsina. Yeay. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang masa kecil kamu, terus ngomongin tentang kuliah, suka dukanya, ngomongin tentang prestasinya, ngomongin tentang bisnis. Nah, tapi di balik semua itu masih belum cukup, masih ada lagi juga film-filmnya. Sekarang ini udah film keberapa nih berarti? Ini film ke-5. Film ke-5 ya, yang film akan lima. Tayang sebentar lagi. Yang akan tayang sebentar lagi 24 Januari 2019. Judul filmnya apa nih? Judulnya Matt and Mo. Itu tentang? Jadi Matt itu cowoknya, Mo ceweknya. Jadi tentang persahabatan Matt sama Mo yang terjalin dari kecil. Terus pas mereka besar, mereka sedikit khawatir apakah pertemanan ini benar caranya begini. Terus apa sayang sama dia temen doang atau lebih dari itu. Di saat si Mo-nya juga pengen mandiri tapi udah terlanjur ketergantungan sama Matt. Jadi kayak apa aku harus lebih mandiri lagi ya, gak harus sama dia. Jadi sebenarnya konfliknya tentang pertemanan sih. Jadi tapi ini bukan film horor ya? Bukan. Dan gak ada horor-horornya di dalamnya? Gak ada. Jadi ini lebih ke romantic komedi? Iya, romantic komedi karena banyak banget sisi-sisi komedinya. Sebenarnya gak ada di skrip, tapi kita karena sutradaranya Omon Titiwa tuh suka yang lucu-lucu, jadi kita suka improvisasinya tuh komedi-komedi gitu. Dan untuk membuat suasananya lebih light aja sih, jadi bukan cuma oh romantis doang, cinta-cintaan doang, tapi juga ada sisi-sisi lucunya gitu. Dan ini berarti pertama kalinya main dengan romcom, romantic komedi, iya, dan juga bersama dengan pasangan. Iya, ini pertama kalinya. Jadi kayak oh, it's a good start. Pertama enggak? Itu jadi kendala atau justru jadi malah lebih mudah? Justru mudah banget karena udah enggak malu lagi untuk bikin chemistry. Terus aku juga orangnya yang seperti dibilang ambisius. Jadi sebelum adegan reading dulu. Jadi kayak udah enggak takut lagi ngajakin readingnya, kayak ayo kita reading, kita harus diskusi dulu nih adegannya mau dibikin kayak gimana gitu. Jadi positif semua sih sebenarnya. Iya, wah dinantikan nih pastinya ya. Tayang akan tanggal 24 Januari ya di seluruh bioskop Indonesia. Dan ini produsernya juga selalu sama ya berarti ya, ini dari Paman Notch juga. Selalu sama ya. Ini Paman Notch Punjabi juga. Yes, yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya pasti ya. Pasti. Film Mary Rana juga sama Paman Notch soalnya. Iya, makanya bagus banget aku nonton. Thank you so much, salam buat Paman Notch. Hai Pak. Okay. Nah, dan bukan hanya itu, kamu juga menulis buku. Ini udah buku kedua, yang pertamanya itu kumpulan puisi, judulnya 5 Detik dan Rasa Rindu. Yang kedua itu novel, judulnya Fata Morgana. Masih ada waktu buat nulis juga? Di sela-sela macet, rumahku kan jauh di Tangerang. Jadi mau ke Jakarta itu 2 jam, nah 2 jam tuh aku nulis, kirim ke editor, nulis separagraf-separagraf, akhirnya selesai gitu. Dan buku yang pertama juga akan difilmkan? Akan difilmkan sama Paman Notch juga. Di film ini. Itu tayang tahun ini atau gimana? Syutingnya sih tahun ini, cuma tayangnya aku belum tahu kapan. Cuma kita udah akan mulai syuting mungkin di April. Wah, udah padet ya. Udah banyak. Ada jadwal. Padahal sekarang baru mulai Januari. Iya, udah ada 2019, jadwal. 2019 udah ada jadwal satu tahun, mungkin udah penuh kali ini buat Prilly. Udah ada jadwal sih sebenarnya sampai akhir tahun. Nah, apa sih seorang Prilly itu kan ceria, berani. Tapi sebenarnya punya ketakutan tersendiri gak sih? Apa ketakutan terbesar kamu? Oh, ketakutan aku kehilangan. Aku takut banget kehilangan orang-orang yang aku sayang. Takut banget kehilangan orang-orang yang udah membuat aku seperti ini gitu. Karena aku belum pernah merasakan kehilangan. Jadi gimana ya kalau tiba-tiba orang-orang yang misalnya teman-teman aku atau orang tua tiba-tiba pergi jauh atau udah gak ada lagi, apakah aku bisa gitu tanpa dukungan mereka? Apalagi tadi aku bilang aku temannya dikit. Jadi gimana kalau mereka tiba-tiba pergi jauh atau sibuk sama kehidupan masing-masing? Itu sih yang paling aku takutin. Karena aku bisa pastinya nguatin diri sendiri, cuma pasti kita butuh orang lain untuk terus nge-encourage kita, khususnya orang tua, sahabat terdekat. Nah, gimana ya kira-kira kalau tanpa mereka gitu. Itu sih yang paling aku takutin. Iya, dan itu kayaknya juga ketakutan banyak orang ya. Iya untuk sih kehilangan
sesuatu yang berharga dalam hidupnya, kehilangan orang-orang yang dicintai, perpisahan gitu. Tapi justru mungkin ketakutan itu bukan untuk membuat kita takut, tapi justru untuk menyadarkan kita untuk lebih mengapresiasi apa yang kita miliki sampai saat ini. Untuk lebih mengapresiasi, untuk bisa lebih memperlakukan orang-orang yang kita sayang lebih baik lagi, karena kita gak tahu waktunya sampai kapan kita bisa memperlakukan mereka dengan baik. Jadi itu sih paling yang membuat aku terus menjalin hubungan baik dengan semua orang. Kalau itu tentang ketakutan, berarti sekarang tentang kebanggaan nih. Apa satu hal yang paling kamu banggakan? Aku bangga karena aku ambisius. Untuk mempunyai sifat ambisius menurut aku susah dan gak semua orang punya. Kalau aku ketemu sama teman-teman aku, kadang mereka bilang sih, ya aku harap aku bisa seambisius kamu sih Pril, tapi kayaknya aku terlalu santai gitu. Jadi aku sih sebenarnya bangga bisa menjadi pribadi yang ambisius gitu, karena menurut aku keambisiusan aku membawa aku ke hal-hal yang positif gitu. Itu kan motivasi. Iya, sama kayak mobil mau sebagus apapun mobilnya, tapi kalau nggak ada bensinnya nggak akan jalan. Bener. Gitu. Ambisi itu kayak bensinnya kita kan. Betul. Kayak kunci kita untuk melakukan terus hal-hal yang kita suka, untuk menuju kesuksesan juga gitu. Yang membuat kita kalau bangun pagi tuh kayak wah bisa loncat dari tempat tidur dan ada yang dituju. Iya, gitu, ada yang dituju. Mau ngelakuin apa nih hari ini gitu kan. Wah. Aduh, aku selalu seneng banget nih kalau sama orang-orang yang tadi saya bilang sepikir, seenergi, sefrekuensi, apalagi masih muda, itu aku salut banget sih. Karena menurut saya, ya anak muda harusnya juga seperti itu ya Mas. Jangan takut, maksudnya saya gak tahu, kayak kamu sendiri, kamu merasa kehilangan masa muda kamu gak sih dengan segala macam kesibukan? Nah aku tuh punya mindset yang terbalik, atau gak tahu orang-orang yang terbalik atau aku yang terbalik. Karena kalau orang-orang aku sering dengar banget, mumpung masih muda banyak-banyakin lah main gitu kan. Main-main aja lu dulu santai. Sedangkan aku pemikirannya ada terbalik. Aku justru mumpung masih muda kita harus banyak-banyakin kerja. Karena kalau misalnya kita nanti udah tua, belum tentu energi yang kita dapat tuh akan sama. Pemikiran yang kita dapat belum tentu sama gitu. Justru kerja dulu, nanti baru santainya pas tua. Aku mikirnya gitu kan. Cuma temen-temenku atau kebanyakan orang kadang masih muda banyakin kerja, main-main lah gitu. Menurut aku kayak main-main bisa dilakukan sampai tua, tapi kerja nggak bisa dilakukan sampai tua gitu. Jadi justru harusnya pas muda itu kerja-kerja dan kerja, di mana kita bisa melihat peluang, di mana kita bisa bekerja keras, energi kita masih kuat, baru nanti tua kita tinggal nikmatin hasilnya. Betul, dimaksimalkan, karena apa yang kita lakukan hari ini ya bukan untuk hari ini, tapi itu kan untuk masa depan. Masa depan. Juga. Ya. Betul, setuju. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.